Ya, Bang. Pakai juga. Oke. Mana? Itu. Celana. Yang sampai ngajak nikah, Bang. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Oke kawan, hari ini saya bersama wanita cantik. Kemarin saya DM ya, WA ya, chat makan batagor di hutan. Ternyata dia mau, guys, kawan. Ini reaksinya. Salut nengok ya. Ini kita udah bawa peralatan. Apa-apa ini tuh, Dek? Apa itu biasa piring? Kayak kita pergi apa ya? Pergi apa namanya? Piknik. Ya, piknik. Kita kayak pergi piknik ya, kawan. Ini makanan kita hari ini adalah batagor yang terenak di Pekanbaru. Wow. Batagor yang terenak Pekanbaru. Siomay, yuk. Langsung kita makan. Ditemani oleh Sukro. Ini apa nih? Ini TikTok. Ini yang Sukro. Nggak endorse ya. Nggak endorse ya. Oke, yang mau endorse silakan ya. Ini TikTok, Sukro, endorse ya. Okay. Nah, yuk, Dek. Kita langsung. Ini apa tadi ini? Ini siomay. Mau nambah. Ini batagor. Kita makan ya, guys. Nih. Makan di hutan. Mari dibuka. Mari dibuka. Usah ya. Abang terlalu, ikatnya terlalu kuat. Supaya nggak lepas dia katanya. Semangat abang. Iya. Mau jualan ini terlalu semangat nih katanya. Karena nggak diikat aja lepas katanya, biar diikat. Bisa nggak? Perlukah bantuan? Bantuan seorang laki-laki yang membukanya? Tidak, saya mandiri. Serius mandiri. Nih, okay. Guys, ini Sukro. Kita coba. Tapi sebelum makan kita berdoa. Berdoa. Mendoa menurut agama. Itu apa tuh? Meheningan cipta. Kita agama kita satu, berarti kita berdoanya. Ya buka aja. Selesai dulu baru. Buka. Ayo kita berdoa yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Yuk guys, kita coba nih. Makan guys. Ini masker nih lepas aja lah dulu. Kita udah apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak kan? Enak banget. Enak banget. Emang enggak salah. Udah makan pagi tadi belum kan? Belum. Makanya. Demi ini. Kenapa mau diajak makan batagor di sini? Hutan. Nah. Biasa kan cewek kayak kamu nih makan di kafe. Enggak semua cewek gitu ya. Enggak deh, enggak semua cewek makan di kafe. Kecuali ada uang baru makan di kafe. Kita sebagai cewek tuh harus serba bisa, Bang. Mau di sini, sana, harus di sini. Maksudnya? Soalnya mau makan di sini, tempatnya mana. Gak mimi dulu ya? Oke, ya tuh. Mantap, cocok. Oh. Cocok ya guys, cocok kali ya. Di sini enak makan serius. Ada rawa-rawa coba di samping nanti ya, rawa-rawa. Tenang di sini. Tenang. Jangan lupa like ya. Iya dong, jelas.
Nanti kalau udah ada iklan nanti kita ngadakan giveaway ya untuk kawan subscriber. Yeah. Kalau ada iklan ya, doakan. Sekarang berapa subscribe? Subscriber udah melewati. Dia 3000-an. Dia apanya kenapa? 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Jam tayang kurang. Tapi kalau udah sampai 1000 bukannya dapat uang bukan gitu? Bukan. Kalau enggak sampai apa? Kalau enggak sampai jam tayang, kalau enggak ada iklan. Dia kan ada iklan, Bang. Ya, semangat ya, tolong ya, tolong ya, tolong kawan, tolong ya, mohon ya. Tonton video sampai full. Apalagi ditemani wanita cantiknya. Bakalan ada konten-konten yang menarik lagi. Iya. Mohon dukungannya. Mohon supportnya ya. Campur ini pasti enak deh, cobalah. Apa tuh? Itu siomay. Kata orang tuh enak. Coba guys, kawan-kawan, hari ini kami nggak merencanakan baju kapel ya, tapi nggak tahu warna ini kami sama. Itu bertanda, bertanda kita ini berteman gitu, iya kan? Enak. Ya, itu lah. Yang enak. Kapan-kapan kita mencari kuliner Pekanbaru, jalan kita jelajahi kan? Kapan-kapan. Makanya kami butuh dukungan. Makanya kami butuh support kawan-kawan. Enak. Tambah lagi. Daun. Kalau nggak kenal ya sama orangnya, bakalan cuek banget. Tiga kali. Itulah kawan. Kemarin tuh, dulu cerita ya, dia tuh kan cantik dia. Coba lihat wajahnya dulu. Jadi wanita tercantik di kampus yang pernah aku lihat. Yang pernah aku dan kawan aku lihat. Waktu dia, adik semester berapa? Bang semester 8 tuh, adik semester berapa tuh? Semester 2. Tiga. Pokoknya pergi ke apa? Lewat dia di depan kelas kami itu. Kawan-kawan tuh bilang, "Wih, Tasya lewat, Tasya lewat." Kata laki-laki itu ya, "Tasya lewat." Terus ya. Saya ada. Terus pergi ke kantin tuh ditengok lagi Tasya tuh. Aku cuma berani nengok dari jauh aja, kawan-kawan. Cuma dari jauh gimana lah ya, mengagumi seseorang tuh dari jauh aja gitu. Terus bilang kawan aku tuh, kalau berani bawa Tasya buat video YouTube, kata orang mereka hebat tuh katanya. Hebat sekarang. Jadi kawan aku minta lah nomor Tasya nih ke kawan kerjaku namanya Yelsi. Aku minta, ya Allah jutek cuek minta ampun. Pertama kali, kenapa sih jutek nek sama cowok gitu? Ya, karena dulu Tasya SMK. SMK tuh kawan Tasya tuh gak ada yang cowok. Gak ada cowok? Sekelas kami itu perempuan semuanya. Jadi kalau ada cowok rasanya agak takut atau gugup. Tapi ya, lo, jadi sombong, jadi gini kan. Takut dia sama aku gitu. Tapi sekarang gak takut kan? Kenapa mau waktu itu? Waktu buat konten pertama kali? Seru kayaknya ya, buat konten bareng gitu. Seru guys, seru kayaknya. Karena aku orang baik gitu, iya kan? Iya. Terus ada kawan aku namanya Rian waktu itu. Belum lagi kita berteman kan? Rian di kelas juga kawan. Dia suka juga sama Tasya. Ya. Ditaruhnya gambar Tasya tuh di wallpaper, entah di mana dia dapat IG enggak tahu. Sumpah. Ya ampun. Sumpah ditaruhin gini ya. Itu dibuat dia story kan.
pada saat itu mak ya Allah ini kok udah dapat duluan sih anaknya kata. Udahlah langsung pakai jurus jurus ngajak konten tanya pokoknya dia lah wanita di STA di kampus adeknya yang manja ceweknya dia karena kagum aja guys. Begitulah. Ada waktu pertama kali kita buat video dia yang mana di sini juga kan? Drama kan? Iya. Iya drama kan? Iya di situ kan? Itu kan pernah Bang buat gini kan? Oh, ya, Bang kirim sama kawan-kawan kampus aku guys, aku ke game. Ini nengoklah dia. Wei Rani, heboh. Heboh sampai di kampus tuh. Besok paginya sampai Kak Nola yang admin tuh. Weh, hebat tasnya dibawanya katanya sampai Pak Reza. Sillahi taala. Pak Reza, tahu Pak Reza kan? Nah, Pak Reza. Weh, hebat ya tasnya ya dibawa memang pandai-pandai. Heboh satu kampus tuh. Apa sih spesialnya si tasnya gitu di kampus sih? Bingung gua. Ngomong-ngomong terakhir. Ya udah terakhir. Oke. Tuh guys, makannya kayak perempuan sih. Itu guys, main ngomong guys. Pelan-pelan. Enak. Karena lagi ini enaknya cepat banget. Heeh. Terus? Cerita dari lo? Sih nggak tahu apa-apa ya tiba-tiba gitu ya nggak tahu kalau bakalan seheboh itu. Bagus juga sih sebenarnya. Bagus sih. Ini sarapan atau makan siang kita sekalian udah jam 11. Sekarang di kampus tuh banyak nggak cowok-cowok yang itu yang ganggu? Ganggu nggak mungkin ya, tapi dekatin gitu. Ya nggak mungkin ya. Gimana diganggu? Nanti aku yang marah nanti. Kalau diganggu aku yang marah nanti. Oke. Okay. Aku pergi kampus. Harus dibilang. Iya. Nggak ada dong, banyak. Ya lumayan ada ya, 1-2 gitu. Terus reaksinya? Ya kita kan sebagai orang yang ramah. Jadi, ya dijawab aja lah ya seadanya. Iya. Walaupun dikira bakalan sombong atau gimana ya, kita pasti sih nggak mau dibilang, sebenarnya nggak mau dibilang sombong atau gimana ya Bang, tapi nggak ada niat mau ke sana, ke pacaran. Iya, belum ada niat. Oh ya, belum ada niat ke pacaran, berteman. Kalau berteman aja pasti suka sih Bang, tapi kalau ada udang di balik batu tuh mundur. Udang di balik bakwan aja. Oh, oke. Okay. Enak Bang. Makan. Tuh guys, tuh kalian ini berteman, ngambil kapal. Ada juga sih yang sampai ngajak nikah Bang. Iya. Iya. Tetap katanya ada. Saya belum siap nikah, itulah belum ada. Tiga. Anak kampus juga? Enggak sih, ada yang kecil. Ya. Nah, ya. Kita fokus kuliah. Kuliah. Kerja dulu. Kerja dulu, kan? baru nikah sama aku. Oh. Baru kita nikah guys. Jadi para cowok-cowok di luar sana biar ganggu tasnya lagi ya. Kalau di sampingnya udah ada. Di sampingnya. Ya, di sampingnya, sampingnya ya. Ada pohon, ada. Pohon. Ini. Kita teman. Teman ke pelaminan. Alhamdulillah bil amin. Ya Allah. Allah. Nah. Selesai. Habis. Dikit lagi. Habis. Setelah makan harus dibersihin ya guys. Setelah dimakan kita bersihin ya. Kalau kita pergi ke mana-mana gitu cari makanan, pondok-pondok bersihin sendiri ini. Minum Yakult sih. Oke kawan-kawan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Betul. Tunggu video kita selanjutnya. Apakah kita sampai ke hari pelaminan? Oh. Ops, tanda tanya. Tidak ada yang tahu. Pokoknya ikutin aja kisah kita berdua. Yeah.
Oke, dah tasnya, tutup tasnya. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye, nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻는